Bantuin ini nih, pegang. Alhamdulillah ada tuh buat kucing mak. Kenyang buat kucing. Buat kucing kamu mak. Saya mau pakai cabe juga biar agak pedas. Selamat siang, Sadayana. Mamah betah pisan kalau disuruh main ke alam kayak gini. Melihat alam hijau, mendengarkan air jernih yang mengalir, duh, meneresep pisan. Semua yang dibutuhkan sudah disediakan sama alam, selama kita tahu cara memanfaatkan dan menjaganya tetap lestari. Assalamualaikum semuanya. Lihat nih, lagi buat jebakan untuk ikan sama si Adani. Ayo, A, mana lagi batunya? Aduh, berat. Mana mati tuh, kangen sama bar asuh yo. Hari ini Mak mau bikin jebakan ikan, tapi tenang ya, ini bukan jebakan ikan yang beracun dan membahayakan. Ini cara tradisional untuk memperoleh ikan di sungai, dijamin seru banget. Ayo, Mak tunjukin. Pertama, kita kumpulkan batu di satu sisi sungai yang sering dilewati ikan. Kita susun seperti ini ya. Meski batunya berat, bisa Emak angkat. Tenang, Emak pasti bisa. Oh iya, hati-hati saat melangkah saat mengambil batu. Kalau salah pijak, bisa terpeleset seperti si AA. Tapi namanya sedang asik bermain di alam, kepeleset pun nggak berasa. Malah membuat suasana semakin hangat ya. Untuk semua yang tinggal jauh dari alam terbuka, tinggal di kota besar, hayu atuh kapan-kapan Emak ajak untuk berkunjung ke sungai ini. Lokasinya nggak jauh dari rumah Emak, di Kampung Baru Pasir Pendei, Desa Karsaratu, Kabupaten Pangandaran. Lagi batunya, kurang. Ini mah ditutup daun kelapa kayak bikin. Oke, lanjut lagi bikin jebakan ikannya ya. Setelah batu terkumpul, kita akan tutup menggunakan daun kelapa. Kenapa Emak pakai daun kelapa? Karena lebih mudah didapat. Semua jenis daun bisa kok dipakai, asal bisa menutupi jebakan yang dibuat. Lagi batunya, aduh. Pastikan tumpukan batu pertama tertutupi oleh daun ya. Kalau sudah, kembali tumpuk dengan bebatuan seperti ini. Nah, di kampung Emak, jebakan ikan seperti ini disebut rurumpon. Tapi ini nggak bisa langsung dipanen ya. Harus menunggu selama 2 minggu. Mudah-mudahan cuacanya bagus, nggak hujan, jadi nggak banjir. Kalau banjir, ini batu sama kelakai kelapanya kali ini dalam muncak ibunya. Atau hanyut ke bawah arus. Butuh waktu 2 minggu untuk menunggu ikan terjebak di dalamnya. Nah, rurumpon ini memang lebih baik kalau dibuat ketika musim kemarau. Soalnya kalau musim hujan, aliran air terlalu deras. Bisa-bisa rurumponnya palid alias hanyut terbawa air. Emak dan semua yang ada di sini berharap bisa panen ikan yang banyak 2 minggu lagi. Sampai ketemu 2 minggu kemudian ya. Eh. Apa? Bantuin ini nih, pegang. Ada Nita kenapa teriak-teriak? Padahal Emak lagi asik perosotan sambil menyusuri sungai di depan rumah. Cepetan, Teh. Iya. Aku mau tolongin aku, ini buku susah notan loh. Eh, udah sore, Teh. Cepat yuk. Eh. Jangan, Teh. Ibu saya lagi mengenang masa kecil, waktu sekolah dosan. Kamu mau gangguin aja. Masa kecil kurang bahagia? Enggak bahagia, kecil.
kan ingat. Karena Adani sudah ngomel-ngomel, emak akhirnya turun tangan juga. Bantuin dia potong daun pisang yang sudah kering. Daun ini di kampung emak biasa disebut klaras. Mau tahu untuk apa klarasnya? Ikutin terus perjalanan emak ya. Nah, ini kerumpun kita yang kemarin sama si bapak dibantuin. Ini udah 2 minggu yang lalu ya. Sekarang kita bendung lagi. Tapi kali ini sedikit berbeda. Ayo, batunya mana? Waktunya kita bongkar batu-batunya. Wah, emak deg-degan nih. Kira-kira dapat banyak ikan nggak ya? Di bagian samping jebakan, sudah kita bendung pakai batu lagi supaya ikannya nggak mudah kabur. Setiap lubang kita tutup dengan daun klaras. Jadi benar-benar rapat, tertutup, nggak ada yang bolong-bolong. Supaya ikannya nggak pergi. Aduh, mudah-mudahan kita dapat banyak ya. Amin. Selain bikin jebakan, kita juga akan tangkap ikan yang sudah terperangkap menggunakan bubu alias perangkap ikan ini. Nah, sekarang kita udah menyimpan satu jebakan, namanya bubu. Tuh, kayak gini nih. Ini sama si bapak tadi udah disimpan. Tinggal tutup sama daun klaras. Ini emak sengaja pilih batu yang besar-besar. Emak nggak mau kalah sama Adani dan bapak-bapak di sini. Memang emak dari kecil hobinya main di alam, jadinya begini deh pas dewasa, setrang. Ya, Tuhan. Alhamdulillah ada tuh. Lumayan. Ada lah. Lumayan. Ada, Kak. Ada nih. Dan apa ini, belanak? Oh, belanak. Nilem. Oh, nilem. Nilem. Ada syarat tuh. Lumayan lah segini juga tuh. Ada syarat. Buat kucing mah kenyang buat kucing. Apa kucing kamu mah? Dapatnya enggak sebanyak yang emak harapkan, tapi alhamdulillah enggak sia-sia. Masih ada beberapa ikan nilem yang masuk ke perangkap. Ikan nilem ini termasuk pemakan tumbuhan yang hidup di air tawar. Karena dagingnya yang renyah dan bisa diolah jadi beragam masakan, banyak yang membudidayakan ikan nilem ini. Kebetulan semalam hujan. 2 kali hujan ya, Pak, ya semalam ya? Tapi kita alhamdulillah dapat ikan, masih dapat ikan. Yang penting dapat. Yang penting dapat, ada hasilnya. Kalau musim kemarau, sekali bikin jebakan bisa dapat 5 kg ikan. Satu ember ini bisa penuh. Tapi berapapun yang kita dapat harus tetap disyukuri ya. Ikan sudah di tangan, sekarang saatnya emak mengolahnya jadi masakan ala emak. Cukup pakai tumpukan batu dan kayu bakar. Emak mau masak nasi liwet dulu ah, sekalian ikannya emak bakar. Gak usah khawatir minyak mahal, karena dibakar jadi gak keluar uang untuk beli minyak. Emak udah uleng sambelnya, si A.A. juga udah tusuk ikannya supaya mudah dibakar. Nah, kalau sudah matang tinggal dipenyet seperti ini ya. Hasil tangkapan kita tidak banyak, jadi dipenyet saja ikannya sampai hancur begini ya. Ini cara supaya semua bisa kebagian masakan buatan emak. Emak yang masak aja udah gak sabar untuk buru-buru makan, apalagi yang ada di rumah, ikutan ngiler kan? Nasi liwet sudah tergelar di daun pisang, gak ketinggalan lalap mentimunnya. Tinggal pembagian ikannya deh. Wah, menu boleh sederhana, tapi rasa luar biasa. Nikmatnya nggak ada tandingan. Aroma bakar ikan ditambah sambal dengan cabai rawit melimpah. Nggak ketinggalan nasi liwetnya yang wangi. Sempurna. Apalagi makannya di tempat terbuka sembari menikmati keindahan alam. Selamat makan ya, Sadayana.